Flores dan Bengkulu menjadi tempat-tempat Soekarno menghabiskan tahun-tahun penahanannya. Jepang atas sekutu mendorong para pejuang memproklamirkan kemerdekaan sebuah negara bangsa yang baru. Sebelum menyerahkan kedaulatan, Jepang mengundang tokoh-tokoh pergerakan untuk membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan. Dalam salah satu rapatnya membahas dasar negara yang nanti bakal terbentuk. Soekarno menyebut lima asas yang ia namai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Tiga minggu kemudian, Panitia 9 dari Badan Persiapan Kemerdekaan merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi bab pembuka konstitusi. Isi piagam ini tidak jauh berbeda dengan rumusan lima asas yang diungkapkan oleh Soekarno. Dengan alasan perlindungan dari pemberontakan Peta dan Heiko, Soekarno beserta Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Hanya semalam saja, naskah bersahaja ini disiapkan dan menjadi titik tolak lahirnya Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya, kedua proklamator menjadi duit tunggal yang tidak terpisahkan hingga Hatta mengundurkan diri dari kursi wapres tahun 1956. Thank you.
Setelah kemerdekaan diproklamirkan dan negara Republik Indonesia disahkan, konstitusi pun diresmikan. Namanya Undang-Undang Dasar 1945, di mana pembukaannya mencantumkan asas-asas berkebangsaan yang diungkapkan oleh Soekarno awal bulan Juni 1945. Kemerdekaan tidak langsung diketahui seluruh rakyat Indonesia, tapi khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, warga sudah mengetahui dan berkumpul di lapangan Ikada guna merayakan proklamasi kemerdekaan. Bala tentara Jepang sudah melarang perayaan yang diselenggarakan tanggal 19 September 1945 ini. Namun, rakyat tetap berkumpul untuk mendengarkan pidato Soekarno. Penjagaan yang ketat dari pihak Jepang membuat Soekarno hanya berpidato singkat. Pertemuan akbar rakyat dengan Soekarno di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau IKADA terus dikenang sebagai rapat besar rakyat di awal masa kemerdekaan. Akhir Desember 1961, Soekarno mengumandangkan pembebasan Irian Barat. Belanda memang merencanakan Pulau Papua sebagai koloni orang-orang Indo-Belanda pasca proklamasi kemerdekaan. Hasil kesepakatan konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyatakan penundaan setahun penyerahan Irian Barat dilanggar Belanda. Baru pada bulan Agustus 1962, Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Proyek bermotivasi gengsi mewarnai kebijakan Soekarno di awal demokrasi liberal. Pembangunan sejumlah monumen, antara lain Tugu Selamat Datang 1961, Monumen Nasional yang dibangun tahun 1961 dan baru diresmikan pemanfaatannya tahun 1966. Patung Pembebasan Irian Barat yang diresmikan 18 Agustus 1963 dan Patung Pancoran. Sebagai ibu kota negara, Jakarta dinilai Soekarno membutuhkan sarana akomodasi yang representatif. Hotel Indonesia yang berlantai 14 diresmikan tanggal 5 Agustus 1962 dan menjadi bangunan tinggi pertama yang berdiri di Jakarta. Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga negara Asia, Asian Games keempat tahun 1962. Kompleks olahraga seluas 270 hektar berdiri di daerah Senayan yang bisa menampung lebih dari 117 ribu orang. Setahun kemudian, Senayan menjadi tempat berlangsungnya GANEVO atau pertandingan olahraga antar negara NEVOS atau negara penentang imperialisme dan neokolonialisme. Di era Soekarno, Indonesia memiliki politik luar negeri progresif dan revolusioner. Sebagai negara baru, Indonesia menjadi anggota PBB 27 September 1950. Berbagai perundingan dengan Belanda menggunakan jasa PBB. Indonesia aktif dalam pergaulan antar bangsa, terutama di antara negara-negara baru yang telah lepas dari penjajahan. Bulan April 1955, kota Bandung menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. 29 negara hadir membahas kerjasama antar negara berkembang dan menghasilkan Dasasila Bandung. Soekarno berkesempatan menyampaikan pidato legendaris di sidang umum PBB tanggal 30 September 1960. Ia mengkritik organisasi PBB, menyerukan ketegangan hubungan Amerika Uni Soviet dan membebaskan Irian Barat. Konfrontasi dengan Malaysia dan masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendorong Indonesia keluar dari badan dunia ini. Tanggal 31 Desember 1964, utusan tetap RI di New York menyerahkan surat pengunduran diri Indonesia kepada Sekjen PBB, Utang. Walaupun bukan anggota PBB, Indonesia tetap menjalankan peran aktif di dunia internasional.
tanggal 28 September 1966, Indonesia